Hey sahabat kece, selamat untuk Tunggal Putra Indonesia. Ya, akhirnya sektor Tunggal Putra memiliki kekuatan baru dari peraih medali perak kejuaraan dunia junior 2016 Chico Aura Dwi Wardoyo. Ya, bertanding di babak final turnamen Malaysia Masters 2022 yang merupakan turnamen Super 500 tersebut, Chico Aura Dwi Wardoyo mampu meraih gelar pertamanya di gelaran BWF World Tour. Setelah meraih medali perunggu kejuaraan Asia, Chico Aura Dwi Wardoyo tampil luar biasa sepanjang Malaysia Masters 2022 pada laga final yang berlangsung pada Minggu 10 Juli 2022 di Axiata Arena Malaysia. Chico meraih kemenangan setelah berjuang selama 45 menit dengan skor kemenangan 22-20 dan 21-15 menghadapi pemain Hong Kong, Ng Kalong Angus, yang bertipe menyerang dan memiliki smash kencang. Chico menunjukkan skill bermainnya yang luar biasa. Ya, dari footwork, placing, refleks hingga netting, boleh dibilang di laga final ini mampu ditunjukkan dengan baik oleh Chico. Selain itu, Chico mampu menunjukkan mental bermain yang luar biasa, tak kenal menyerah, memiliki defense yang luar biasa dan stamina yang prima. Ya, sekali lagi selamat untuk Chico Aura Dwi Wardoyo yang sukses meraih gelar Super 500 pertamanya sepanjang karirnya di bulu tangkis. Ya, semoga kemenangan ini mampu dipertahankan oleh Chico yang belakangan ini menunjukkan progres yang luar biasa. Sebelum kemenangan Chico Aura Dwi Wardoyo, babak final Malaysia Masters 2022 juga mempertandingkan sektor tunggal putri. Gelar juara akhirnya diraih oleh tunggal putri dari Korea Selatan, An Seyang, yang mampu menundukkan wakil China 2 set langsung 21-17, 21-5. Bahkan An Seyang mampu meraih kemenangan mudah di game kedua dan hanya memberikan kesempatan Chen Yufei untuk meraih 5 poin. Ya, entah An Seyang yang mampu mendikte Chen Yufei atau Chen Yufei sedang ada masalah dengan permainannya. Yang pasti gelar Malaysia Masters 2022 menjadi gelar keduanya di tahun 2022 usai menjuarai Korea Open 2022. Bahkan di beberapa turnamen, yakni dari Thailand, Indonesia maupun Malaysia Open, penampilan An Seyang boleh dibilang kurang bagus dan selalu terhenti di babak-babak awal. Seperti di Malaysia Open, An Seyang langsung terhenti di babak kedua usai kalah dari wakil China Han Yu. Sekali lagi selamat untuk Chico Aura Dwi Wardoyo yang sukses meraih gelar perdananya di BWF World Tour di turnamen Super 500, di mana kemenangan tersebut diraih secara straight game 22-20, 21-15. Indonesia sendiri masih memiliki 3 wakil di babak final Malaysia Masters, yakni di ganda campuran Rino Vivaldi Pita Haning Tias Mentari yang bertemu dengan Zheng Siwei Huang Yakyong dari China. Sementara gelar tunggal putra juga dipastikan untuk Indonesia setelah terjadi All Indonesian Final antara Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto bertemu dengan Muhammad Hasan Hendra Setiawan.